Di depan pertokoan Blok A Kampung Bali Tanah Abang Jakarta Pusat, Aibtu Mulyono selaku Babin Kamtibmas ketika menyambangi pos-pos pengamanan di sekitar pertokoan melihat ada kerumunan warga berjumlah sekitar 100 orang. Menurut info yang didapat, kerumunan masyarakat tersebut menunggu seorang dermawan atas nama Fahmi, warga Menteng yang setiap hari Jumat akan membagikan uang kontan sebesar Rp50.000 per orang. Karena sang dermawan tidak juga hadir, maka kerumunan warga pun dibubarkan oleh Aibtu Mulyono dengan dibantu oleh pihak keamanan pertokoan jembatan Blok A. Mereka dibubarkan karena dengan berkumpulnya warga dengan jumlah yang cukup banyak, selain membuat kotor lingkungan pertokoan, memicu kerawanan terjadinya kegaduhan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengamanan dan koordinasi wilayah dengan kepolisian Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Binmas Kampung Bali Aibtu Mulyono, Tribrata TV, Salam Tribrata.